Susunan pemain dari Kaca Putih, kami tunggu. Oh, nggih, siap. Ya. Oke. Nah, saudara, kick off babak pertama sudah dimulai. Kali ini bola diambil alih oleh Kaca Putih melalui sektor sebelah tengah. Melebar ke kanan, nomor punggung 5 yang dimaksud ada Habibu, pendek ke depan 8 masih menyambut bola. Ada Rizky, masih Rizky mencari teman, siapa yang akan dituju, otak ketuk sejenak ke belakang, salah umpan, ambil alih, lawak FC, ke belakang, masih lawak FC, ada 17 yang dimaksud, Sanu maksudnya, namun bola diambil alih oleh Aji, umpan sebutan, ketiga yang dimaksud, kini sendiri nomor punggung 3, namun sudah terperangkap offset nomor punggung 3, Gajah FC melalui nomor punggung 8, kirimkan ke tengah, otak ketuk sejenak, 15 yang dimaksud. Kali ini tendang jauh ke depan. Apa yang terjadi, saudara? Nampaknya tendangan. Pada nomor punggung 10. Mampu merubah kedudukan menjadi 1-0. Kembali ke lapangan. Inilah FC melalui Prayut. Pendek ke depan, 5 yang dimaksud Haijin, otak atik sejenak, kapten kesebelasan. Ada Farid di sana, ke tengah, lanjut lagi, umpan ke belakang, pendek. 8, otak atik, ada David, masih David, mencari teman, siapa yang akan dituju dengan kaki kirinya, angkat ke tengah, gagal serangan. Ini tandukan kepala melalui Kaca Putih, namun masih ada Farid di sana. Nampaknya tendangan daripada Farid. Ada Sofi, kirimkan jauh ke tengah. Meh saja sudah. Tendangan daripada Sofi masih mengenai tiang gawang. Ini tendang. Masuk sudah lah. Tendangan yang cukup keras bagaikan anak panah Arjuna ini mampu menjebol gawang yang ini. Bola sudah terkulur melalui lawan FC, kapten kesebelasan yang dimaksud jadi teman pendek saja. Masih lawan FC mempermainkan bola lalu sektor sebelah kiri David yang dimaksud, namun bola akan dilakukan lini belakang sudah dilakukan. 9 yang dimaksud ada Ubed, masih Ubed, salah umpan. Kaca Putih bangun serangan lalu nomor punggung 8 ada Rizky di sana, salah umpan. Rizky ambil alih, kapten kesebelasan, umpan sebutan maksudnya, namun lagi-lagi 8 yang dimaksud. Ke depan, tandukan kepala. Apa yang terjadi, saudara? Meh saja, saudara. Tendangan bocok akan dilakukan pemain daripada Kaca Putih. Sudah dilakukan, jauh ke tengah. Tandukan kepala. Hampir saja, saudara. Laki-laki tandukan daripada pemain Ardi. Namun masih bisa ditepis oleh penjaga gawang. Sendirian ada Aji lagi melihat Liu. Ini Edi tendang. Tendangan daripada Edi. Masih cowok di atas mustar gawang. Nah, saudara,
Peluit panjang silahkan bunyikan sang pengadil lapangan Bapak Darman. Dengan demikian kick off babak pertama sudah usai dan kita nah sudahlah kick off babak kedua sudah berbunyi melalui nomor punggung 9 ada Ubed ke belakang maksudnya 15 Hafid pendek saja kembalikan lagi kepada David masih lama FC melalui kaki David melebar sebelah kiri di sana melihat liuk mencari teman siapa yang akan dituju ke belakang salah umpan maksudnya kini Aji main yang cukup cepat ini pendek kepada Eddie di sana masih Eddie ke belakang 8 yang dimaksud ada Rizky 10 kirimkan sudah ke depan ada Aji masih Aji cepat sekali Aji membangun serangan tendangan daripada Aji namun masih berhidup ini tendangan jauh meh saja sudah lah. Ini tendang. Gol. Tendangan daripada nomor punggung 2. Kembali ke lapangan. Ada lawak MC dari Kemuning Sewu yang sudah tertinggal 3-0. Upet ke belakang 15 yang dimaksud. 8 maksudnya. Masih 8. Otak atik melalui pemain baru Jairul. Punggung 9 ada Habibi. Masih Habibi melihat liu ke belakang. Balikan lagi kepada Faisal. Pendek Sofi yang dimaksud kapten kesebelasan. Tendang jauh ke tengah sendirian. Apa yang terjadi? Salah satu pemain daripada Gajah Putih nomor punggung 2 sudah terlihat mengimami sektor sebelah kanan potong dari belakang oleh pemain nomor punggung 4 Faim ada Faim ke belakang Habib maksudnya kapten kesebelasan Sofi masih mempermainkan melalui sektor sebelah tengah ke belakang Rizal yang dimaksud ada di gini main belakang yang cukup tangguh ini masih Sofi bukan sudah nomor punggung 2 yang dimaksud sendirian lagi-lagi penjaga gawang sudah keluar untuk mengamankan Boni Aji membangun serangan Aji sendirian umpan ke depan gol umpan terlepas yang dilakukan oleh Aji ini bola sudah dihadapi oleh lawak FC melalui kaki nomor punggung 15 Hafid ke belakang balikan lagi kepada Hafid masih mempermainkan bola Akus yang dimaksud balikan lagi 5 Ubed ke belakang 9 masih Ubed, umpan serobotan di sana. 8, kembalikan lagi kepada Ubed. Masih Ubed, siapa yang akan dituju? Main Rizal yang cukup kesit ini. Kirimkan ke depan, 8 yang dimaksud. Lagi-lagi pemain lawak FC. Ini Edi, melihat liu, kirimkan nomor punggung 3. Kaca putih melalui kapten kesebelasan. Sofi maksudnya, masih Sofi mencari teman. Aji yang dimaksud. Masih Aji. Melihat liu. Sendirian Aji melewati dua pemain nomor punggung 2 kali ini nampaknya terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti dan sang wasit yaitu Wak Darman sudah menunjuk titik putih Jainul masuk
setelah kedudukan berubah menjadi 5-0 untuk Gajah Putih. Laga di lapangan kebulungan, yaitu dua kesebelasan yang cukup tangguh. Adipati dan Pandaan akan berhadapan langsung dengan Putra Bet 88 dari Pasuruan. Kembali ke lapangan melalui lawak FC Hafid menguasai bola. Kini lawak FC umpan serobotan 8 yang dimaksud. Ada David maksudnya, masih David, tendang cabut tengah, gagal serangan, ambil alih nomor punggung 3, kapten kesebelasan, Sofi maksudnya, salah umpan, masih lawak FC, melalui Hafid, pendek, 9, Utep, dengan kaki kirinya maksudnya, umpan serobotan, namun gagal serangan, ambil alih nomor punggung 15, ada Edi, pendek, Aci yang dimaksud, ada Rijal, masih Rijal, Sofi balikan lagi kepada Rijal, Rial Liu, Aci, pendek saja, masih Aci, mempermainkan bola dengan rekannya Edi, Aci, kelimpukan di dajah ke depan, lagi-lagi menjaga gawang, tidak keluar untuk menyambut Dati, sudah dilakukan, Edi, masih Edi, pendek, pada Sofi, Edi lagi ke belakang, ada Rijal di sana, Aci pendek lagi kepada Edi, umpan 1-2 Sofi, ini ada Edi ke belakang, Aci lagi yang dimaksud, masih Aci, ada nomor punggung 2 yaitu Jainul, balikan kepada Aci, Jainul lagi yang dimaksud, 1-2 sudah dilewati oleh Jainul, kita sendirian Jainul, masih Jainul, lagi-lagi. Ini pemain Aci, masih Aci, umpan serobotan, Jainul maksudnya, masih Jainul, tendang, hampir saja sudahlah, tendangan kaki kanan daripada Jainul, nomor punggung 2 maksudnya, masih nomor punggung 2 sendirian, lagi-lagi, masih diselamatkan oleh dilakukan Jainul, pendek Edi, Aci yang dimaksud, masih Aci, mencari teman, siapa yang akan dituju, kepada Sofi, ada Edi, Sofi lagi ke belakang, Farid kali ini, pendek kepada Edi, ada Sofi, umpan 1-2 Aci, lalu sektor sebelah tengah kali ini ada Sofi, kapten kesebelasan, masih Sofi, mencari teman, melebar sebelah kanan di sana, masih Ardi, liak-liuk, melewati dua pemain, tendang, Edi yang dimaksud, ada Aci, masih mempermainkan bola, nomor punggung 3, ada Faisal, ke belakang Sofi, nah, sudahlah, baik panjang, sudah dibunyikan sang pengadil lapangan, maka berakhir pula kick-off babak kedua, kedudukan masih tetap 5-0, dan untuk besok sore, antara dua kesebelasan yang cukup tangguh, yaitu Adipati,